Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia Mas Bro, surganya ikan Mas Bro. Ini panin, di gorong-gorong Mas Bro, di sana Mas Bro. Panin. Sungainya lagi juga. Hujan banjir. Juga. Terus ikannya ngumpul di sini semua Mas Bro, karena dianya sama kayak orang, takut dibawa air, takut hanyut. Nah kan, takut hanyut ikannya kan. Itu dia Mas Bro. Terus ini temannya Mas Bro. Mas Bro. Ini ikannya bro, kayak sakit. Ini mas bro, kayak sakit. Jatuh dia mas bro. Lo coba cari ikan. Bentar dulu. Mas bro, ikan semua mas bro. Ini bukan laut, ikan semua mas bro. Mana mau lari kemana? Yang sana dia nya takut di bawah air. Itu mas bro, bukan main-main mas bro. Ikan semua. Masya Allah. Ini bukan kolam mas bro. Alami nih dari sungai ini. Coba kita lihat sungainya. Dianya banjir, airnya kotor. Karena apa? Tanah-tanah itu di bawah air, jadi airnya kotor. Ikannya ke tepi semua. Ini mas bro. Sungainya mas bro. Hujan mas bro. Wah, ikannya masuk ke situ mas bro. Wah. Ya ge, juang raja ge. Wah, gede mas bro, masya Allah. Kakak pakai tangan mas bro. Candi ya, candi ulik ya. Ini mas bro. Cuman kakak pakai tangan mas bro. Masya Allah. Cuman kakak pakai tangan. Tuh. Gila bener. Babon mas bro. Ini kan, ambil. Cuman kakak pakai tangan babon. Masya Allah. Ikan semua mas bro, itu di dalam mas bro. Wow, kerbau tanya mas bro, ikan semua tuh mas bro. Mantap. Tuh, ambil tuh. Ikan tangkap pakai tangan. Ini tangkapnya di sini mas bro. Kita lihatin lagi di sana mas bro, penampakan ikan mas bro. Ini yang dapat mas bro, babon mas bro. Ini teman mau mas bro, nah, saya yang enggak mas bro. Sering tuh mas bro. Aduh, larian semua mas bro. Masya Allah, ikan semua mas bro. Karena di sini kan airnya air bening dari atas sana, sana kan lapangan bola, stadion bola. Jadi ikannya berlindung di sini mas bro. Udah tenggelam semua mas bro, karena dianya udah merasa takut kayaknya mas bro. Di sana banyak mas bro. Ini kalau nyebur mas bro pakai serokan mas bro, penuh nih. Udah lari semua mas bro, udah enggak ini. Wah, sakit. Dianya udah tenggelam mas bro, masih banyak mas bro. Nakan ikan mas bro. Coba lihat kecuran saya ya, oke mas bro. Mari. Ini mas bro, ini cara pakai tangan menangkap ikan babon. Tak pakai umpan apa-apa mas bro. Lihat mas bro hasilnya. Lari mas bro. Lari semua ikannya mas bro. Ayo, lepas mas bro. Lepas, sayang sekali. Bukan citu. Wah, enggak nasib mas bro. Allah lari juga. Itu mas bro. Dia bukan cari ikan mas bro, dia cari apa itu mas bro? Nah, lihat. Babon mas bro. Oh, babon sekali mas bro. Ikannya babon mas bro. Wah. Saking umpannya tak ada ya mas bro. Aduh, ikannya lari mas bro.
lari lagi. Lari semua. Banyak, banyak. Banyak di bawah. Tapi lari semua. Iya. Yeah. Ah, besar. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Babon, babon, babon. Ah, ini dia. Ayo mas bro, babon cuy. Ayo lepas mas bro. Aku lari lagi. Banyak mana? Banyak sini. Wis lah bang. Ya, satu lagi nih. Babon. Babon. Aduh, susah. Aduh, lari. Ini oh, yo. Babon sekali, mas bro. Oh, 10 jari, mas bro. Keren, mas bro. Awas jatuh lah. Mana satu? Ah, itu. Aduh, awas, 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 awas. Ini pakai teknik tanang, mas bro. Bukan pakai umpan, bukan pakai apa. Pakai tangan, mas bro. Tanangnya itu ajaib, mas bro. Abang Jumali, alam barang. Mantap. Hasilnya pancing pakai tangan, mas bro. Babon-babon semua ini. Ini semua pakai tangan, mas bro. Lihat, mas bro. Babon-babon semua, mas bro. Ada 10 jari. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Itu mas bro, babon sekali. Uyuh, babon-babon mas bro. Hasil tangkap pakai tangan mas bro. Ini no tipu-tipu. Pakai tangan semua mas bro. Pakai tanang semua mas bro. Karena airnya pasang banjir mas bro, jadi ikannya pinggir semua. Pasang dari mana? Woyo, dapat 60 kilo mas bro. Ikai babi rincaring lagi mas bro. Cukup tawa. Iya, ayo. Iya encik lagi bagi mereka. Bagi yang. Iya lah. Tangganya bagi yang kecil-kecil lah bro, mas bro. Pasar perjuangan mas bro. Tangganya bagi yang kecil-kecil mas bro. Sakit tangan mas bro. Oke, makasih mas bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa channel subscribe. Abang Jumali Alam Bara. Oke. Ini mas bro. Senin kerja. Dapatnya mas bro, hasilnya mas bro. Berapa kilo agak-agak mas? Ada 10. Mana sini-sini mas bro, jalannya mas bro. 20 kilo. Babon-babon mas bro. 1 bulan tak payah beli ikan mas bro. 1 bulan. Musim lockdown tak payah beli ikan mas bro. 1 bulan. Masa-masa. 1 bulan mas bro. Buat cari kampung. Boleh. Itu mas bro. Orangnya padahal tua mas bro. Mantap mas bro. Ayo ini macam kak. Ini mas bro lokasinya di sini mas bro. Sungai ini mas bro yang ikannya melambung. Mancing mania mas bro. Bukan kolang kali. Berat. Oh, berat ganti. Berat enggak? Ya. Enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat rezeki babon, Mas Bro. Oh iya. Waduh tadi, Mas Bro. Ikannya takut, Mas Bro. Ikannya takut, Mas Bro. Katanya, Mas Bro. Nampak abang cuma di ambara takut, Mas Bro. Lihat ikannya lagi semua, Mas Bro. Pasalnya ikannya paham, Mas Bro. Oh, dompet, Mas Bro, dapat 10.000. Ada, Cak. Oh, saya sudah, Mas Bro. Ikannya takut, pasalnya ikannya sudah paham. Bro, kita kirain, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.